Oke teman-teman, kali ini saya ada di Pasar Sabingodalegi, ada di Malang, Jawa Timur. Dan ini suasana pasar sapi, ini lumayan sepi pembeli ya. Ini juga masih ready, mulai dari pedetan seperti ini. Dan ini miliknya Cak Sutris yang di sebelah sana. Nanti kita akan coba review harga sapi miliknya Cak Sutris juga. Buat teman-teman yang mau datang ke sini untuk pasaran sapi Gondalegi ini, pasaran setiap pasaran Legi sama Pon. Untuk yang mau jual atau yang mau beli, ini mumpung harga ini lagi murah, ini harga anjlok turun. Ini langsung aja kita akan coba tanya-tanya sapi miliknya Cak Sutris. Ini tinggal berapa ekor ini? Cak Sutris, bawa berapa ekor sampean? 6 ekor. Nih bakal-bakalan ini ya. Pasarnya sepi ya. Sepi. Nih buat teman-teman yang mau beli bisa nanti langsung dihubungi nomor Cak Sutris di 085 855 158 916. Ini untuk besok ready ya Cak ya. Besok masih ready, mulai dari pedetan sampai bakalan. Nih bakalannya masih sisa ini Cak ya. Nih langsung aja kita akan tanya harga dari sebelah mana dulu. Nih sing super dulu. Bakalan limusin belum poel ya Cak, belum poel. Ini bakalan limusin super. Harga berapa Cak? Harga 2500. Harga 2500 belum poel ya, belum poel. Ini sing kemarin di over tingginya Cak, tinggi berapa kemarin? 125. Nah, 125 untuk tingginya di 125 ya teman-teman ya. Nih yang kemarin tanya ini enggak jadi, ini masih ada bakalan limusin calon super. Woi siki limusinan. Untuk yang mau tanya langsung sama Cak Sutrisnya, yang mau negosiasi 2500. Lanjut sebelah sini, ini agak kecil, bakalan pedet 16 juta. Harga 16 juta limusin. Nih harga 16 juta limusin. Ini untuk kakinya 15 juta ada limusin, ada putihnya untuk bagian kepala, juga ada tanduknya. 16 juta. Geser lagi. Ini berapa? 17.500 ada limusin lagi, tapi ini enggak ada tanduk ya. Gundul limusin 17.500. Jong. 17.500 limusin sama. Lanjut ada pedet jantan, ini ada putihnya untuk kepalanya. Harga berapa Cak? Ini harga 13.500. 13.500 ini jadinya 13.500. Satu lagi ada pegon. Pegon jantan. Harga berapa? 10 juta. Harga 10 juta. Nih, harga 10 juta untuk umurnya sekitar 5 bulanan ya. Segini harga untuk umurnya sekitar 5 bulan. Kalau di sebelah sana itu miliknya Mas Rudi yang kemarin sudah saya review, harga terendah kemarin ada di 5 juta ya. Untuk saat ini untuk harganya tuh sudah kemarin ada di video saya ya. Yang ini sudah saya upload di video saya. Ini juga masih ada sebelah sini yang super. Nanti buat teman-teman yang mau beli, ini tak sepilin lagi ini yang super dari sebelah sini. Ini tadi harga berapa? Tadi sudah saya sebutkan. Ini enggak, yang enggak ada tanduknya. Ini sudah free kalung juga. Nanti bisa Semalang Raya, ini bisa free ongkir sama Cak Sutris ya. Bisa free ongkir. Ini nyoba dikasih makan damen. Awul makan damen. Ini super. Semalang Raya free ongkir ya Cak? Free ongkir teman-teman.
So Malang Raya bisa free ongkir, nanti bisa langsung dihubungi nomornya tak stres. Limousin super gitu. Yang mau cari penggemukan seperti ini cocok sekali. Ini untuk tanduknya, ini bagian depan tanduk-tanduknya. Cantik. Sudah free, kalungnya free sama free ongkir. Nah, untuk yang mau beli pedetan ini besok ya ready ya teman-teman ya, di kandang sapinya Cak Sutris di FR Putra Farm. Besok ready untuk pedetan. Harga kemarin paling rendah ada di 6 juta ya untuk betina. Kalau besok nggak tahu lagi. Nah, besok bisa dilihat di video-video saya untuk stok terbarunya. Buat yang mau ke sana, alamatnya ada di Wonokerto, Kecamatan Bantur. Nanti langsung dihubungi nomornya Cak Sutris saja untuk yang mau beli sapi pedetan lebih murah dari ini. Ini bakalan ya. Sebelah sini juga ada. Ini masih pedet ya, pedet limousin juga sama. Ini nggak tahu nih, tak coba lihat nih. Ini limousin. Pak, kadang ini cinta nih, sampe entah. Apa nih? Sapi. Oke, okay. Punya bapak. Bapak cinta? Apa Halim? Apa Halim? Wah, ini ada pedetan cuantik ini. Yes. Pedetan. Bapak Halim. Harga berapa, Pak? 15. Siji 10,5, siji 15. Harga murah-murah 15. 15. Ini simental. Simental. Nih, simental cuantik tanduk kayak gini teman-teman. Masih ada. Harga 15 juta masih bisa dinego. Nih, simental cantik harga 15 juta. Ini calon 1 ton bisa iki. Iya, Pak ya. Harga 15 juta simental cantik. Satunya Pak, ndek sampean juga. 15. Sama, harga sama 15, yang satu simental, yang satu limousin seperti ini. Itu 16. Amit. Nah, sebelah sini ini limousin, harga sama 15 juta. Ini limousin ya. Harga sama 15 juta. Kalau sebelahnya ini agak besar ada putihnya masuk ke limousin cross. Ini harga di 16 juta. Nih, pasar sapi Gondal kini mamring sepi pol. Dari sebelah sana juga sepi. Ini full untuk padat-padatan juga full. Kalau ingin beli yang lebih murah besok ya, bisa langsung ke agen sapinya Cak Sutris yang ada di Wonokerto, Kecamatan Bantur. Ini semua pada dikasih makan nih. Harga yang sekarang untuk jantan ini harga paling murah ada di sini di 10 juta. Di 10 juta. Oke, coba dikasih makan. Kalau ini miliknya Mas Rudi, alapannya juga sama, besok juga ready juga miliknya Mas Rudi. Ini kayaknya masih banyak juga teman-teman. Untuk pedetannya juga seperti ini, bagus-bagus juga. Oke, kayaknya cukup ya dari sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.